Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada, kabar terbaru di pagi hari ini tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar di Villa Pantai Cerita ya. Dimana di sini ada ayah Kejora yang sayang banget sama Dede Lesti Kejora ya. Sampai-sampai ketika Dede Lesti Kejora ingin turun tangga, ayah Kejora terlebih dahulu mengelap tangga tersebut agar Dede Lesti Kejora tidak terjatuh. Masya Allah ya, perhatian dari seorang ayah untuk anak tercinta. Dan di sini bisa kita lihat ya, ayah Kejora memegangi tangan dari putri tercinta untuk melewati tangga tersebut. Namun di sini terlihat ayah Kejora mengelap tangga tersebut ya untuk dilalui Dede Lesti. Dan dari postingan tersebut langsung dibanjiri komentar ada akun Instagram Elni739. Terharu banget nih melihat ayah Kejora ya, lantainya dielap dulu sama kakinya takut kepleset Dede Lestinya. Kemudian juga di sini ada fans katanya mumpung lagi syuting di belakang rumah ya, jangan sia-siakan kesempatan untuk ketemu mereka. Di foto dari kejauhan nih sepertinya ya, Masya Allah benar-benar luar biasa ya, magnet dari Leslar. Dan tentunya alhamdulillah bisa foto bareng bersama idola katanya nih. Wah, mumpung di Anyer ya, alhamdulillah nih bisa foto bareng bersama Leslar. Kemudian untuk kabar berikutnya datang dari unggahan sahabat dating Anrusat Leslar. Di sini ada BTS-nya ya. Dede Lesti Kejora digendong kakak Rizky Billar ke lokasi syuting. Wah, cute banget ya dan mesra banget nih. Kakak Billar sampai siaga menjaga Dede Lesti dan sampai segitunya ya sayang banget nih sama Dede sampai digendong. Kemudian juga di kabar selanjutnya nih datang dari unggahan akun Instagram @senolputihanrusutbilar. Dede cerita nih dia kemarin yang blackout saat di acara off air kemarin. Alhamdulillah ya kondisi Dede Lesti Kejora baik-baik saja sekarang. Dan ada komentar dari Aliza Asira, mungkin Dede Lesti berdiri kelamaan ya dan kecapean karena Dede dalam keadaan hamil ya. Jadi wajar saja kalau Dede Lesti Kejora pingsan nih. Alhamdulillah sekarang Dede Lesti Kejora lagi liburan ya dan alhamdulillah sehat. Kemudian juga di sini ada hasil cidukan, Masya Allah, cidukannya manja banget ya. Ketika Dede dan kakak lagi mantai bareng. Kemudian bisa kita lihat nih Dede Lesti dan kakak Billar ini benar-benar bikin bahagia para fans di negeri Konoha. Beda banget ya feelnya nih, Lesti dan Rizky Billar benar-benar mempunyai magnet yang sangat luar biasa. Dan kita salpok sama Bang Boril selalu siap siaga. Komentar dari Nawanti Nana nih, kalau lihat perutnya Dede udah ada baby L, masih aja nggak nyangka ya bisa ngawal mereka sampai detik ini. Kemudian ada Dava Mimi, pokoknya kita kembali ke PDKT dulu ya. Pokoknya nyari cidukan, Masya Allah sayang banget nih sama mereka berdua. Walaupun sudah halal tapi tetap menunggu cidukan dari mereka berdua. Aduh sabar ya, kita selalu nungguin vitamin. Tapi alhamdulillah akhirnya vitamin muncul juga. Kemudian ada Nenke Vita, yuk gaspol ke YouTube-nya kakak Rizky Billar, kita trendingkan kembali ya. Serta ada Elinis Dayuni, selalu salfok nih sama Abang Boril, selalu siap siaga menjaga kakak Billar dan Dede Lesti Kejora.
Dan kemudian ada unggahan dari Lesar Gemoy di kabar berikutnya ya. Ada Dede Lesti Kejora, kata Dede Lesti Kejora salut banget nih sama kakak Rizky Billar ya. Karena Dede Lesti Kejora ini tahu banget ya, kakak Rizky Billar memenangkan game tersebut. Soalnya Dede Lesti Kejora sudah mengetahui seberapa kekuatan kakak Billar ya. Seperti kekuatan ikan lele. Wah, iya deh, udah ketahuan kok dari Dede bilang pagi, siang, malam ya. Dan utuh nih buktinya. Wah, ada-ada aja nih ya. Kemudian juga ada unggahan dari Saboteng underscore Leslar, dimana di sini bisa kita lihat ya, YouTube dari Dede Lesti Kejora followersnya semakin nambah. Wah, semakin banyak yang sayang ya. Sudah mencapai 23,6 juta pengikut ya. Yuk kita gaskan kembali bisa 24 juta. Dan ada komentar dari Alfian underscore Rini. Wow, bentar lagi 24 tuh. Buktikan ya, kita semakin banyak yang sayang kepada idola kita. Terpampang nyata nih, followersnya setiap hari semakin bertambah terus. Kayak makan di warteg ya. Dan tentunya kita bahagia banget nih karena idola kita selalu disayangi oleh banyak orang. Dan ada Dimas.Agustin 7712. Masya Allah, alhamdulillah nih, ternyata masih banyak yang sayang sama Bunda dan Baby L serta Kakak Billar ya. Dan untuk kabar selanjutnya kita OTW ke akun Instagramnya sabo.ting_leslar, di mana ia merepas kembali postingan dari Leslar Underground. Ada komentar ya atau caption. Gue tahu nih kalian bakalan komen apa, tapi sorry ya sayang, gue nggak tahu tuh bapak siapa namanya yang foto bareng sama Leslar. Wah, di sini Mimin kasih tahu ya guys, foto yang bersama Leslar ini adalah Pak Syah Alfian Ahvan ya. Pak Syah Ahvan ini adalah General Manager di Mutiara Carita Kotex, dan Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar menep di Villa Mutiara Carita, dan Pak Alfian Syah ini adalah General Manager-nya. Dan udah tahu ya siapa bapak-bapak yang foto bareng bersama Leslar, yakni Bapak Alfian Syah ya, yakni General Manager. Dan menuliskan sebuah caption di Instagramnya nih, menjelang sore bersama Lesti dan Rizky Billar. Dan ada kabar bahagia nih dari Kobas Entertainment ya, di mana Lesti dan Rizky Billar akan hadir pada Senin ya, hari ini. Tayang hari ini Senin 11 Oktober 2021 akan ada acara ngobras di Leslar Entertainment tentunya, di mana Leslar akan ngobrol-ngobrol bareng Kobas di acara Kobas Entertainment ya. Dan judul dari acara tersebut adalah ngobras. Jangan lupa nih Senin ya, hari ini tanggal 11 Oktober 2021 hanya di Kobas Entertainment. Dan dari postingan tersebut ada Widya Kasper berkomentar, aku ngefans banget nih dengan Kobas dan Leslar. Semoga kalian bertiga selalu bahagia di dunia dan nanti di akhirat ya. Mantap banget nih, semoga sehat selalu ya dan endinku. Jaga kesehatan dan semoga semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar, tentunya bersama Mimin di Leslar Update. Tetap stay tune di channel ini ya, karena bakalan ada informasi terbaru seputar Leslar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.